Okay. Ya, halo guys. Halo. Balik lagi sama gue Fikri di game Let's Get Rich ternyata guys ya. Oke guys, langsung aja teman-teman. Tadi gue udah coba buat unboxing reward stiker semuanya, udah gue jadiin konten juga teman-teman. Dan salah satu rewardnya adalah legendary Crown Prince Jewel. Oke, nah di video kali ini kita bakal coba si legendary Crown Prince Jewelnya teman-teman ya. Ini sama Jewel yang biasa sebenarnya skillnya sama aja. Perbedaannya itu ini skillnya persentasenya lebih besar tapi terbatas yang gue lihat seperti itu. Kayak pindah satu lainnya si Jewel biasa cuma 55, yang ini ada 90% tapi terbatas cuma satu kali teman-teman ya. Terus batas anti copy-copy-nya itu 70% tapi terbatas dua kali. Intinya banyak skill terbatasnya lah. Cuman dia relate karena skill pertamanya itu adalah ini teman-teman punya skill recharge mana ya? Pokoknya punya skill recharge tahu gua. Skill recharge ketika dia tiba di munsinya 50% tapi persentasenya. Oke? Susunan PL-nya gua coba buat pasangin dia ketika Jewel ini lagi meta-metanya. Jadi ada helm ini bebas aja helmnya cuy. Ada sebenarnya ini bukan Black Hole Sky Island ya, tapi ke si Exile Hammer teman-teman. Cuman gua nggak punya. Jadi gua pasangin ini nih. Hammernya gue pasangin hammer yang biasa, terus bawa ini juga teman-teman. Bang, bagus nggak ini? Untuk di meta sekarang ini sudah tidak terlalu bagus dan tidak terlalu balance kalau dibandingin atau kalau duel lawan kartu terbaru apalagi kartu bangkrut. Tapi kalau kalian bisa benar-benar manfaatin si Jewel ini itu bakal jadi bagus teman-teman. Oke, kita langsung aja main di Champion League. Oh nggak bisa teman-teman, kemarin baru menang 9, masih 2 jaman lagi. Ini gue coba main di map yang enak, banyak sih sebenarnya yang enak. Bisa apa aja, mungkin kita bakal coba di map dunia dulu cuy. Oke, si Jewel Crown Prince. Crown Prince Jewel. Oke, ini buat kalian yang belum pernah lihat Jewel itu gimana. Ini gue bakal kasih coba lihat ke kalian. Dia bisa banget yang namanya menang satu kali jalan tanpa memperdulikan lawan punya anti TTL atau tidak. Oke, sama kayak si Pril. Tapi sama kayak si Pril juga, dia butuh hoki-hokian teman-teman ya. Oke, bukan kayak sama si, ya sama kayak si Pril, benar kayak si Pril ya. Yang bisa bangun sebelah-sebelahan itu teman-teman. Oke, si Nike di situ ini bisa ketimpa bloknya, jujur aja bisa ketimpa bloknya. Cuman kalau dia kondisinya seperti itu, malah di TTL anjir. Aduh, gua nggak bawa anti TTL guys. Babi memang. Kita coba main lagi ya. Tadi gak usah rematch teman-teman. Aduh, gue mau ngeliatin. Kalau si Nike main TTL jelas keblok anti TTL. Cuma berhubung gue gak bawa gak bisa. Nah, dapat giliran pertama nih. Enak banget. Oke. Nah, gue coba ya. Cuman memang agak sulit nih kriteria atau syarat supaya dia menangnya. Yang pertama, dia harus dapat double 4 kali, bukan 3 kali, 4 kali teman-teman ya. Ini ambil 10 baik. 10-nya dapat dan setiap double itu harus ngisi teman-teman si atas lingkarannya itu, karena ketika lingkarannya full, dia bakal ngejatohin sesuatu. Oke. Ini gua bakal taruh di sini aja. Oke, ini gue harus ambil double. Kayak manapun caranya harus dapat double. Tuh kan, ada boncengnya juga, nggak keisi. Apaan kita di atas itu, cuy? Jadi gue kesini aja, teman-teman. Bangun satu lagi. Ini harus ambil double juga, guys. Terus double ke penjara situ. Boncos berkali-kali. Lu the best banget, anjir. Boncos berkali-kali, woi. Wah, the best. 2. Habis tuh nggak ini lagi. Ini harusnya ngisi anjir. Ini enggak, guys. Harusnya setiap dia double,
80% charge energy, cuman mungkin karena kart lama ya, dia nggak ke charge-charge yang di atasnya itu. Itu yang bikin kita gagal, jadi agak sulit buat syarat si Jewel ini menang satu turn. Ya wajar lah ya, namanya kart lama, tapi harusnya 80% nggak 3 kali berturut-turut juga, anjir. Agak emosi juga nih jadinya ya. Nah, ketika si Naomi ini dapat double sekali lagi, gua pasti menang, teman-teman. Oke? Kita lihat aja dia bakal dapat double apa enggak sekali lagi. Ya, gua enggak pedulilah sama pendan dia. Gua cuma mau lihat skillnya si Jewel dulu. Gimana-gimananya, teman-teman. Oke, lu lihat. Enggak ngisi lagi loh. Bener-bener 80%. Harusnya ngisi, guys. Anjir emang. Harusnya ngisi, cuy. Harus dapat double. Oke, ngisi. Nah, dar. Nah, itulah kenapa si Jewel ini bisa banget buat menang satu turn tanpa memperdulikan TTL lawan. Ketika dia dapat giliran pertama apalagi kedua, asalkan lawannya kalau gua dapat giliran kedua itu enggak terlalu banyak bikin block dan enggak punya anti chat, teman-teman. Karena dia skill bulan jatuhnya itu bisa di defend sama anti chat. Oke. Okay. Gua masih kurang puas. Gua harus menang satu kali jalan. Oke. Okay. Ya ya udahlah, mau lawan apa kek? Gua mau coba menang satu. Ini lebot ini harusnya, guys. Tapi ya ya sudahlah. Satu kali jalan lah menang. Double. Ngisi. Nice, berhasil ngisi. Gua ke situ aja, teman-teman. Bangun satu. Pindah ke situ. Oke. Okay. Pindah lagi. Nice, good di situ. Oke, 12. Ngisi lagi. Oke, mantap. Dua kali berhasil, teman-teman. 12 lagi, ngisi lagi. Oke, mantap. Tiga kali. Oke, keluar penjara. Ngisi lagi. Nah, menang satu kali jalan. Dar, jatuh. Itu, guys, cara main si Jewel. Ini ketika Jewel versi pertama rilis, dia itu langsung keluar counternya. Counter pertama si Jewel itu gue inget banget Greta. Jadi langsung hilang blok-bloknya itu sama si Greta. Mau langsung redup lah si Jewel ini, teman-teman. Oke, kita coba buat main di map. Kalau di map baru tuh nggak bisa, guys. Dia Skyline ini kan anti-anti, nggak bisa dia. Jangan di map Skyline. Aqua Arena, gue kurang tahu. Ya kita coba main di. Tapi Aqua Arena nggak bisa double. Harus yang penjaranya bisa double. Susah banget syaratnya memang sih, anjir ini mainnya. Main arena map aja kalau itu ya. Arena map. Coba main di arena map. Oke, teman-teman. Kali ini kita ketemu sama Presiden Crow. Ya, kita lihat. Gua dapat giliran pertama. Dia punya anti-TTL dari si copy-copy paintboardnya. Gue bisa tetap menang satu kali jalan asalkan combo double gue bekerja. Tidak peduli dia punya skill anti TTL. Syaratnya cukup sulit, harus double 4 kali berturut-turut kalau lo dapat giliran pertama. Kenapa? Karena dia ada bubble 4, double satu kalinya dari mana? Dari skill penjara, guys. Itu, ya. Oke. Okay. Woish, tidak nyala, anjir. Oke, okay, kalau begitu kita ambil 12. Oh, masih selamat, masih double. Masih double, masih dikasih selamat. Come on. Harus double lagi, my friend. Come on. Double lagi, sekali lagi. Kalau menang gua kalau double gua menang. Nah. Dar, sama teman-teman. Anti TTL enggak bakal berpengaruh karena langsung ketimpa semua bar sekaligus. Gitu aja gameplay dari Crown Prince Jewel kali ini dari gua. Udah nggak bagus lah kalau dipakai di peta sekarang. Tapi untuk sekedar mempunyai apalagi gratis ya tetap bagus, teman-teman. Gitu aja, jangan lupa di like, di komen, di subscribe dan tungguin video gua yang selanjutnya, guys. Oke, okay? See you.